siap semuanya, tinggal mengundang Mama Ami and the gang. Mama Ami, Mi, ya, Mi, Mi. Gimana? Udah siap mari, belum? Ri. Udah disiapin belum? Nah, marilah kemari, hei. Wah, tuh, Mama beres kan? Masak. Mama mau masak, kemarin kan udah Nanas ajarin, masih inget kan cara masaknya? Kapan ya? Kapan ya Nanas ngajarin? Ih, boro-boro. Nanas kan bisa masaknya instan mie doang. Bisa masak, masak air. Sama masak hati matang. Iya, betul nih. Mama, nih kasih tahu. Mama mau masak nih Nas ya. Ini kalian ajarin Nanas ya. Ya. Mama mau masak soto Bandung. Oh, soto Bandung. Minyak ya. Terus? Resepnya, terus bawang putih. Bawang putih, terus? Sere, ini tahu gak apa namanya nih? Sere. Apa seret? Seret tuh buat kopi tuh. Jake, olang kuas. Terus garam, merica, sama kaldu. Oke. Okay. Nah ini ya. Bahan-bahan dasarnya? Nah ini daging, lobak, terus kacang kedele, bawang goreng, sama seledri. Okay. Ya. Tahap pertama? Pertama-tama kita tumis ya. Bawang putihnya ya. Perlu bantuan gak, Ma? Sini aku bantuin, Ma. Nah, boleh. Biasanya kalau udah masak-masak ya ke... Boleh. Yang nah, kita masukin ini. Langsung semuanya, Ma? Langsung. Gak tunggu, biar... Coba sambil nanya ya, Ma. Emang lu namanya sering masak di rumah? Masak ya, tapi kayaknya canggih, lihat dari tangannya. Udah airnya dimasukin ya. Udah wangi, udah. Ini air sotonya, Ma, udah masuk? Ya, nih. Wih, langsung. Terus ini dimasaknya berapa lama nih, Ma? Ya udah sampai mendidih. Cepet, nah, biar cepat. Biar cepat. Udah masukin kaldunya ya. Masukin. Masukin kaldu. Oh, ternyata Ricis pakai teh manis. Terus ya. Teh manis mesti. Terus tuh yang penting harus ada nasi. Ada. Lada, merica. Lada hitam, lada putih enggak apa-apa. Lada putih. Sama aja. Ya. Apa beda, Ma? Lada putih aja. Lada-lada stres yang penting jangan ya. Oh iya, jangan. Udah masukin ini. Kita masukin dagingnya. Daging paling penting ini. Ma, harus matang. Daging bagian mana, Ma? Bagian pinggangnya sapi, apa bagian perutnya sapi, atau bagian mananya, punduk sapi? Terserah, boleh mana aja ya, Maya. Ini khas dalam. Khas dalam ya. Khas dalam. Tuh kan, udah wangi kan? Ngaper banget. Mama masaknya pakai parfum apa? Enggak dong, Bu Ayu pakai bumbu. Tapi kalau udah matang nih dagingnya kita masukin nih lobaknya. Oh, jadi ciri khasnya soto Bandung tuh pakai lobak ya, Mama? Iya. Tapi sebenarnya nih mungkin harus airnya lebih banyak sebenarnya, Mama. Iya. Sekarang tinggal nunggu lobaknya layu dikit, udah angkat. Iya benar-benar. Ngomong-ngomong nih, bagus. Jadi tadi Mama tuh sebenarnya udah nyiapin. Udah nyiapin sebenarnya. Nas, cari Nas. Coba lihat dong. Ini tuh sambil ngajarin biar yang di rumah sambil belajar. Biar Ricis juga enggak... Parah. Udah jadi hasilnya. Iya. Soto Bandung ala Mama Amy.